Mengambil tema membangun komunikasi yang baik antar sesama warga Floba Marata yang ada di bumi Melayu di daerah Batu Aji, Sagulung, dan Sekupang. Acara forum komunikasi ini bertujuan untuk menampung segala inspirasi warga Floba Marata terkait dengan SDM dan pertumbuhan ekonomi warga Floba Marata sekota Batam. Acara ini dihadiri beberapa anggota dewan dan aktivis yang ada di kota Batam. Jasarmen Purba selaku anggota DPD RI dan Horjani Dewi Tahutagalung, anggota DPP Nasdem. Forum ini juga bertujuan untuk memberikan pendapat kepada para bacalek yang ingin ikut berkompetisi di Pilkada tahun 2019. Warga Floba Marata sangat berharap di tahun 2019 akan ada satu perwakilan warga dari Floba Marata naik sebagai perwakilan rakyat di DPRD Kota Batam. Kegiatan semalam itu saya diundang untuk bersama dengan keluarga Floba Marata. Floba Marata ini Flores, Sumba, Timor, kemudian Alor dan Lembata. Jadi ini adalah kegiatan mereka untuk menyatukan dan menyatukan mereka kembali dalam rencana mereka melihat aspirasi dari masyarakat Floba Marata. Horjani sangat mengapresiasi kegiatan forum komunikasi yang dilakukan oleh warga Floba Marata, karena menurutnya ini saatnya warga Floba Marata menyampaikan ide atau aspirasi. Horjani juga memberikan dukungan kepada warga Floba Marata yang ingin ikut berjuang di Pilkada tahun depan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.